Ruas jalan Pantura menjelang arus mudik Lebaran tahun ini terus dilakukan perbaikan. Perbaikan berupa pengerukan jalan-jalan yang rusak dan berlubang untuk kembali dilakukan pengaspalan. Perbaikan dilakukan di ruas jalan Pantura Ciasem, Sukasari hingga Pamanukan Subang. Perbaikan di Ciasem berupa penambalan sepanjang 20 km. Sementara di Pamanukan, perbaikan pengaspalan sepanjang 1 km. Ditargetkan, perbaikan ini selesai awal bulan suci Ramadan. Ya, targetnya sebelum puasa udah off, kita kerja modul aspal udah off. Semua perbaikan di jalan di jalur Pantura, Subang, diperkirakan akan selesai pada H-10 Lebaran. Para pengguna jalan yang akan mudik ke kampung halamannya diharapkan dapat nyaman di perjalanan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan memberitakan.